Assalamualaikum, ketemu lagi dengan channel kami Little Samsul di Rio. Ini mobil Kijang nih katanya baru dibongkar setahun yang lalu, tapi kini udah mulai berasap lagi. Jadi ini awalnya sebetulnya rantai temengnya yang bermasalah bunyi ketika hidup, udah kena ke covernya. Tapi yang punya mobil minta tolong coba cekkan apanya, klepnya mana tahu bocor. Setelah kita bongkar, ini pistonnya udah goyang nih, udah kocak, udah lapang berarti. Jadi ini udah parah nih, udah parah, udah longgar. Sama itu seal klepnya juga bocor. Jadi ini rencananya kita bongkar mesin overhaul habis, kita turunkan, baru nanti kita setting ulang mulai dari boringnya sama sehernya, dan sama seal klepnya kita juga cek mana tahu ada bocoran dari samping, sama klepnya juga kita skir ulang semua, karena ini yang punya mobil minta dibereskan semua, jangan sampai ada berasap lagi. Jadi temengnya juga ini kita ganti yang ori nanti, karena yang kemarin diganti kayaknya yang KW punya, jadi gampang cepat kendornya bunyi ke ini sampai covernya. Covernya udah tergesek ini kena kendor itu, termakan dia. Jadi kita mau ganti yang ori aja nanti supaya tahan awet. Ini termakan, ini udah bergaris. Jadi kita bongkar habis semua nanti. Cuman ini yang punya belum datang, nanti kita tunjukkan permasalahannya, karena belum orang itu datang, nanti nggak mungkin kita langsung bongkar, karena tadi cuman headnya aja yang minta tolong dicek dulu ulang. Jadi yang menyebabkan merasap itu ada dua item, seal klepnya satu, ada yang bocor, sama ini ring pistonnya ini udah mulai renggang, ring pistonnya udah renggang. Jadi ini solusinya harus kita boring, kita standarkan ulang lagi semua, nanti kita turunkan habis dulu bloknya, baru kita tekan tukang bubut supaya di boring ulang, distandarkan, karena ini udah kocak kali nih, goyang. Nah, ini juga jadi ring pistonnya udah lapang di makanya olinya ke bawah dia, jadi di terbakar di ruang bakar, makanya berasap olinya kebakar di ruang bakar. Ini juga udah makan oli, memang cepat. Mungkin kemarin tuh barangnya nggak ori, karena ini baru tahun baru di perhul kata yang punya kendaraan. Oke teman-teman, berarti solusinya itulah, nanti dibongkar habis overhaul untuk mengatasi asapnya, sama itu segera ulang klepnya sama ganti seal yang baru. Oke, terima kasih, semoga video yang bermanfaat.